lelaki yang didakwa memukul hingga mengakibatkan kematian seorang pengawal keselamatan di kondominium di Ipoh, Perak, Disember lalu adalah bekas calon Ketua Armada Bersatu Kota Baru. Ketua Bahagian Bersatu Kota Baru Muhammad Farid Muhammad Zawawi berkata, biar isu itu diselesaikan pihak polis, undang-undang dan kehakiman negara yang terbukti telus. Muhammad Farid berkata berita yang tular mendakwa lelaki itu adalah Ketua Armada Bersatu Kota Baru adalah tidak benar. Terdahulu, tular dakwaan yang mengatakan lelaki yang memukul seorang pengawal keselamatan di Ipoh, Perak, Disember tahun lalu dan meninggal dunia Jumaat lalu adalah Ketua Armada Bersatu Kota Baru hingga menimbulkan situasi kurang senang dan memburukkan nama Bersatu Kota Baru. Mengulas lanjut, Muhammad Farid berkata jika lelaki itu ahli bersatu dan didapati bersalah, parti berhak untuk membuang keahliannya. Ketua Polis Perak, Mio Faridal Atrash Wahid berkata, polis mengklasifikasikan semula kes ini pada hari mangsa meninggal dunia mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan jika disabitkan kesalahan, suspek boleh dihukum gantung sampai mati.